Assalamualaikum. Hai, bersama aku lagi Nazrin dalam Azinas TV. Okay guys, akhirnya aku dah dapat surat. Nampak tak? Surat ni daripada Google Adsense. Alhamdulillah. Aku nak ucap terima kasih lah kepada para subscriber, kepada viewers, kepada mak ayah aku, kepada Nur Fatina Jupiter Ablan, kepada Aiman, kepada Aiman sebab ada satu Aiman dengan awek ku Nova Tina Jumter Ramblan, dia antara orang yang kata apa, yang selalu pegang kamera jugalah untuk aku kan, kadang waktu aku buat vlog kan. Okay, jadi kepada member-member ku yang lama yang baru, terima kasih banyak-banyak lah. Kepada adik aku memang banyak kali lah tolong ku buat vlog, tolong ku buat apa, rakam sana, rakam sini kan. Tolong aku macam pasang almari ke apa, memang banyak orang pasang almari ke. Ingat, apa tonton video aku ni, janganlah skip sangat. Bagi aku dapat duit lebih sikit. Aku dapat duit pun memang ada sikit lah daripada YouTube. Apa sikit? Lagi sikit. Aku tak bohong lah, nanti aku akan share pendapatan YouTube aku ke apa. Untuk video kali ni, aku nak share berkenaan dengan Google Adsense ni. Okay, sekarang ni aku nak koyok dulu. Dia suruh koyok dulu ini tepi-tepi ni. Jadi aku nak koyok dulu, aku nak buh dia punya number pin. Aku sebenarnya dalam Google Adsense tu dia sebab aku akan dapat apa pin Google Adsense ni 12 Julai 2021, antara 2 hingga ke 4 minggu aku akan dapat Google Adsense ni. Tapi aku kan tunggu 2 hingga 4 minggu. Aku tunggu Julai, Ogos, September baru aku dapat Google Adsense yang surat ni. Ada pin dia dalam ni, bukan ada apa pun. Aku cerita sikit lah. Aku buat video first bulan 5 tahun 2020. Waktu tu video aku ni kan, naik motor kan. Buat macam motor vlog sikit lah waktu tu PKP yang pertama. Sebab aku memang tak tahu nak buat apa. Aku ada PC, aku pun ada GoPro. Aku tak guna sebaiknya, aku hanya buat video dan macam simpan sendiri, pribadi. Aku fikir, aku ada GoPro, aku ada PC. PC aku pun memang kata spek yang okey lah. Aku buat untuk editing dengan gamer kan, untuk gaming kan. Aku mahfukkan untuk gaming. Tapi grafik aku pun dah okey dah kuasa. Jadi apakah salahnya kalau aku jadi seorang YouTuber? Aku buat video kan, alah-alah aku buat video, tu biar aku buat video dan aku upload dekat YouTube kan, dapat juga duit kan. Aku buat video ni apa, syok-syok lah. Aku macam tak lah sangat aku buat video ni sebab memang aku nak cari duit untuk dapat duit tu, tak sangat lah. Aku buat video ni sebab aku nak kongsi aku punya kenangan kan. Aku simpan kenangan aku dekat YouTube lah. Tapi bukannya full kenangan lah. Setengah kenangan tu kita tak boleh kongsi. Setengah kenangan tu kita boleh kongsi. Jadi aku kongsi yang boleh kongsi. Jadi aku bulan 5 2020 tu aku dah ubah dah video pertama aku, video naik motor tu. Sampailah bulan Disember, bulan Januari 2021 ni baru aku kata apa, monetize. Alhamdulillah lah, ni satu pencapaian untuk aku sendiri, untuk diri aku sendiri. Dan aku harap lepas ni aku dapat silver plate button pula lah. Aku sekarang ni baru ada lebih kurang 1149k subscriber. Aku ada 1149 subscriber. Jadi nak sampai 100,000 subscriber tu aku rasa okay, agak mencabar lah. Mungkin makan tahun lah, mungkin 2 atau 3 tahun. Aku cuba untuk aktif dalam YouTube ni. Maklumlah sebulan tu aku lebih kurang 3
3 atau 4 video sahaja. Okay, aku dah payok. Google Adsense. Finally. Aku dapat juga. Aku boleh tunjuk sini. Tengok tadi Google Adsense. Ni sebelah depan. Google Adsense. Por Paye. Apa benda tu aku tak tahu lah. Tapi kat tu dia tulis France. Maksudnya surat ni daripada Perancis. Aku pun tak pasti. Jadi kat sini ada alamat aku. Lepas ni, lepas tu kat sini ada nombor sikit. Aku tak boleh tunjuk lah privacy kan. Ni alamat tepi ni. Yang ni dia punya postcode daripada Perancis. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, terbalik. Okay, Google Adsense Personal Identification Number PIN. Okay, step pertama, pergi dekat Google Adsense. Step kedua, klik ikon setting, pilih payment. Lepas tu bubuh number PIN. Sekarang ni aku nak buka. Okay, dekat bawah ni dah tulis verifying you billing address. Jadi kat sini tengok ada tulis kat ni, we mail you a PIN on July 12, 2021. Sorry lah, aku punya English broken sikit. Maklumlah, muat band 3 je boleh lepas. Lepas tu, it should take 2-4 weeks to arrive. Okay, verify your address by entering the PIN we send you. Lepas tu dia tulis lah, sebelum tu dia tulis macam tak dapat PIN kan. Sebab apa dia tulis. Tapi dia bagi limit 4 bulan. 4 bulan kalau hampa dapat, hampa dah monetize. Lepas tu Google Adsense pun dah hantar kat hampa email tu, surat yang mengatakan surat tu tengah hantar kat hampa tapi hampa tak dapat lagi. Hampa kena pergi dekat setting, hampa kena buat report lah. Hampa jangan biar, dia dah 4 bulan dah, 4 bulan. Kalau hampa tak verify juga nombor PIN ni, hampa memang tak macam mana lah, tak akan dapat duit lah lepas tu lah. Jadi payah sikit lah, hampa kena ambil serius sikit benda ni. Aku tunggu lebih kurang 2 bulan lah, 2 bulan aku tunggu Google Adsense ni. Jadi sekarang ni aku nak verify. Bismillahirrahmanirrahim. Kat sini dia dah tulis, you have 3 attempt remaining. 3 kali ya boleh bon mupin. Kalau hampa salah kali ketiga, hampa tak boleh bon mupin. Hampa kena pandai yang settle dengan Google kan. Okay, aku bon nombor aku. Jangan tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Ha, dia tulis, your billing address have been verified. Jadi, aku dah boleh buat pula duit daripada YouTube. Cik, wah, tak ada. Dia kalau dah cukup 100 US dollar baru boleh buat pula duit. Selagi tak cukup, selagi tu tak boleh buat pula duit. Okay, aku dah verify dah address tu. Sekarang ni seperti yang aku janjikan, aku nak tunjuk dekat hampa lah pendapatan aku bulan Januari dan Februari tahun ini. Maklumlah, aku monetize pun tahun ni. Jadi aku baru dapat duit tahun ni lah. Channel YouTube aku ni dah lebih kurang setahun lah, lebih kurang setahun lebih lah. Jadi kat sini aku akan pergi dekat YouTube punya channel dashboard ataupun apa? YouTube Studio. Okay guys, sekarang ni aku tunjuk aku punya pendapatan aku bulan Januari. Kalau apa tengok kat sini, aku punya pendapatan bulan Januari, okay, 25 Januari tu start kira aku punya duit. Jadi dekat 25 tu dia kosong lagi. Main dekat 26 dan naik lah 0.16 sen. Sen saja guys. Lepas tu dia naik lagi 35 sen. Naik lagi 43. Naik lagi. Oh, lepas tu turun 11 sen. Kemudian naik RM1. Lepas tu 30 Januari tu naik RM1. Okay, okay tu. Lepas tu dia turun balik. Dia turun balik kosong. Jadi total aku dapat bulan tu adalah RM2.04. RM2.04 je aku dapat untuk bulan Januari. Sekarang ni tunjuk untuk bulan Februari pula. Okay, untuk bulan Februari, kalau aku tengok lah, first tu kan, aku tak tahu maklumat yang sebelum tu daripada 1 Februari sampai 8 Februari hilang. Yang ada 9 Februari dia kira, tapi 0.003 sen kot aku tak tahu. Ha, betul lah, sen. Lepas tu kita boleh tengok lagi. Aku tunjuk kat apa yang aku kira ni adalah orang kata apa, review yang jujur lah aku bagi tahu kan. Sebab mungkin apa boleh ambil semangat daripada apa orang panggil, sifat aku yang tak berputus asa untuk buat video ni walaupun dapat duit sikit daripada YouTube.
Tapi aku tak pernah putus asa sebab aku fokus untuk YouTube ni untuk sampaikan kenangan. Sampaikan macam apa yang aku buat kan. Sampai aku buat macam kenangan lah. Macam YouTube ni. Kadang-kadang aku suka buat video. Aku suka buat video kan. Alangkah baik kalau aku buat video dan aku kongsi ke orang. Orang pun boleh tahu kan. Orang tahu tu aku boleh dapat duit. Walaupun sikit. Sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Okay. Bulan Februari ni aku dapat RM6.39 sahaja. Jadi, senyum-senyum. Jadi aku rasa okay, bersyukur lah. Bulan pertama tu aku dapat RM2 lebih kan. Bulan kedua ni aku dapat RM6. So sekurangnya dia orang panggil apa, dia naik lah walaupun sikit kan. Dia YouTube ni macam mana tahu bila hamba video ni. Makin lama viewers tu makin naik. Makin naik. Kan. Duit pun makin naik lah. Tapi kadang-kadang dia turun juga kan. Taklah. Sentiasa naik. Tak turun lah tak. Dia naik dan dia turun. Naik turun. Dia macam tu lebih kurang kan. Jadi itulah perkongsian aku hari ini. Aku kongsi berkenaan dengan aku dah dapat dah surat daripada Google, iaitu Google Adsense. Dan aku kongsi sedikit berkenaan dengan aku punya gaji. Gaji aku bulan 1 dan bulan 2. Mungkin dapat memberi motivasi kepada hampa yang baru nak buat YouTube ni kan. Oh, fikir berapa YouTube banyak, berapa YouTube macam ni kan. Ha, aku dah tunjuk dah punya gaji. Memang sikit sangat-sangat. Video pun aku upload lebih kurang sebulan 3 atau 4 lepas ni. Memang aku rasa macam aku nak lebih banyak upload. Mungkin 5 ataupun 6 ke atas. Supaya aku boleh dapat lebih kan. Kita dapat lebih. Macam itulah daripada YouTube kan. Kita dapat lebih. Macam itulah YouTube. Jadi aku nak berterima kasih lah kepada sebelum tu. Sebenarnya ni yang dapat yang surat Google Adsense ni sebenarnya. Sebelum tu hang boleh tengok lah gaji hang dapat apa. YouTube banyak apa-apa hang boleh tengok dah. Cuma yang Google Adsense ni untuk hang bawa pula duit. Contohlah aku beritahu kat hangpa. Hangpa dah dapat duit daripada YouTube pun. Contohlah bulan 1 sampai bulan 6. Dah lebih lah. Dah lebih $100 lah. Hangpa dapat lebih kurang $150. Tapi hangpa tak boleh buat pula. Sebab apa? Hangpa tak dapat lagi pin daripada Google Adsense ni. Jadi bila hangpa dapat pin daripada Google Adsense, baru hangpa boleh buat pula duit tu. Jadi pin daripada Google Adsense ni hanyalah untuk hangpa boleh buat pula duit daripada account Google Adsense tu. Bukan maksud hangpa tak dapat pin ni, hangpa tak boleh tengok hangpa dapat berapa YouTube. Duit daripada YouTube hangpa dah boleh tengok dekat YouTube Studio. Dan hangpa pun boleh tengok dekat Google Adsense sendiri. Cuma hangpa tak boleh buat kelak duit ya daripada Google Adsense. Jadi guys, sampai di situ saja untuk video aku kali ini. Kepada hangpa yang belum subscribe channel YouTube ku, jangan lupa untuk subscribe. Jangan lupa share video ku kalau hangpa rasa video ku ni bermanfaat, berguna dan macam-macam lah. Okay. Dan jangan lupa untuk like lah. Hangpa rasa video dia ni style juga lah. Hampa like lah, hampa tinggal like. Satu je dia, cik wah, memang satu je like kan untuk satu video. Dan hampa jangan lupa untuk komen. Jikalau aku ada terkesan bahasa ke, apa-apa ke, ataupun aku punya video ada apa isu yang sensitif ke apa kan, hampa komen lah. Ataupun aku punya video ni perlu ditambah baik ke apa kan, hampa komen ke apa yang patut. Ataupun hampa nak beri kata-kata motivasi yang kata, wow Nazrin, okay. Nice, content nice. Okay, apa beritahu kan. Aku bolehlah notice kan benda-benda semua tu kan. Aku boleh orang kata apa, meningkatkan kemahiran dalam berkarya di YouTube ni kan. Itulah. Jadi, terima kasih banyak-banyak kepada subscriber, kepada viewers, kepada keluarga aku, kepada orang-orang yang dah tolong aku. Terima kasih banyak-banyak. Jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum.